Kali ini kita sudah bersama Mas Harif Saleh yang akan ngasih bocoran sepedanya. Sepedanya Polygon Helios A9X. Size apa? Saya pakai size M. Size M? Mas Harif, tinggi berapa? 169. 169? Pakai size-nya M? Oh, bisa ya? Bisa aja. Bisa. Terus, stem pakai apa stem? Saya pakai stem Pro Whip Spring Mak Kawandis ya? Pro 5 Sprint? Ya. Itu panjang berapa? 135. 135. Ya. Terus handlebar? Handlebar saya pakai Pro 5. Pro 5 yang lama punya. Oh, kenapa? Bedanya apa? Pasal saya minat yang bulat sini. Lebih kuat. Ya, saya lebih selesa bila spring tangannya gini. Oh, agak melebar. Ya, melebar keluar sedikit. Ya. Oh, betul. Crank pakai apa? Saya crank pakai yang masih 9100 ya. Iya. Panjangnya 172.5. 172.5. Chainringnya berapa? Chainringnya saya pakai 55.39. 55.39. Ya. Sprocket? Sprocketnya 11.30 ini. 11.30? Ya. Ini 12 speed. 12 speed ini. Loh. Rimnya kenapa beda? Rim. Wheelset kenapa wheelset? Datanya kayaknya bocor ya, Pakcik. Saya tukar ada ini aja. Oh. Tapi saya lebih enak cocok ini. Oh, lebih tinggi. Berarti ini Dura-Ace yang lama? Ya, lama. Lebih seneng yang lama? Masih belum dapat yang baru lagi. Oh, feel-nya? Ya, tapi pakai aja lah yang ini dulu. Pakai yang ada dulu. Ya. Ini berarti senjata andalan buat sprint dan balapan ya? Ya, kalau sprint itu enaknya ya si 60 lah, ya tinggi. Oh, tinggi. Oh, bannya pakai itu, Continental Competition Ultra? Ya, ini kalau tayarnya Continental Competition Pro. Ya, Competition Pro LTD. Ini ya. Bannya ini. Ya. Ini oh pakai ukurannya 25 ya. Iya. Belakang 25. Ini tubeless atau pakai tire? Ini tubeless ini. Tubeless. Aman. Kalau saya enggak apa kalau panci saya tukar. Kalau bocor? Ya bocor, saya tukar yang tukar wheelset. Ya, tukar wheelset. Oh. Mekanik akan yang bawa itu. Oh, mekanik ada yang bawa cadangan ya? Iya. Mantap ini sepedanya, Mas. Ya. Sama ya. Harif Saleh. Ya. Enak ini. Ini kok biru, ada birunya ini? Ini ya edisinya ya. Oke. TSG. TSG. Ini kalau Shimano ya biru ya. Mantap ya. Siap. Terima kasih Mas. Ya. Terima kasih Mas Arif. Ini setup sepedanya Om Tara. Pakai pedalnya apa ini Mas? Speedplay ya. Speedplay total. Wah, Om Tara. Yo, pagi. Kan Om Tara udah berbagai macam sepeda. Gimana rasanya pakai sepeda plastik yang kali ini, Helios? Saya rasa dari sepeda plastik terbaik yang ada di rumah, kalau untuk datar udah dijamin lah ini sepeda plastik paling kencang. Iya ya. Karena di rumah saya ada banyak sepeda, termasuk sepeda-sepeda plastik atlet saya. Hampir semua udah saya tes lah berbagai macam brand. Kayaknya kalau untuk datar, this is the best lah. Tapi kalau untuk nanjak ya? Saya akan bikin 70-71, saya akan coba, saya yakin nanjak juga oke lah. Nanjak juga oke. Ya, walaupun masih menurut mereka oke, tapi saya yakin dengan perform di datar kayak begitu, Steve responsif di tanjakan nggak ada masalah harus. Mantap. Kenapa bagian nanjak pakai kamera? Santai. Biar jadi arus. Ini punya Om Tara versi yang Dura-Ace Power Meter. Ini ada sensornya di sini. Jadi dia baca puteran gini ya, Om? Nah, saya nggak tahu itu fungsi apa untuk cadence-nya. Oh. Sensor yang lain saya kan mungkin kita bisa sedikit tangkap di situ. BB-nya udah ganti nih. Yang itu udah ceramic speed, yang ini standar. Yang mana? Yang pinky itu udah ceramic speed. Ini standar. Ini standar BB-nya. Tapi kok loncat? Ya biasalah, kalau saya diuyak-uyak dikit lah. Waduh, tangan dingin Om Tara jadi cuma di cicit-cicit. Oh, loncat ya. Saya paling senang ngerusak soalnya. Kenapa? Kalau ngerusak barang saya nomor 1. Jadi lebih enak tapi kan. Mudah-mudahan saya paling senang ngerusak. Mantap. Ini setupnya Om Tara malah bannya pakai 30. Malah pakai 30 malah enak ya Om Tara? Saya pakai pertama normal standar kita pakai 28. Ah. Ya 28 kayaknya harian lah, saya udah pakai hampir setahun lebih lah. Kemudian kemarin saya coba pengen speed, bener nggak kalau saya kombinasi 28-25? Sampai akhirnya ban ini datang kira-kira berapa bulan lalu lah baru datang. Saya langsung pasang, ternyata luar biasa di 30. Untuk flat and fast deh, rutenya datar oke banget. Enak ya? Enak, 30 ini. Ini tubeless? Tubeless. Tubeless ya? Mungkin tubeless. Lebih enak? Tubelessnya saya pas-pas lagi, 40 ml. 40 ml isinya ya? Isinya jadi itu limit banget ya?
ditakar mepet padahal banget. Biasanya minimal 60 gitu. Kalau satu takaran. Yang Stano Tubes itu kan 60 ml. Cuman saya ngelihat gimana saya tuh paling irit lah kalau sepeda harus diet lah, jadi jangan banyak-banyak. Luar biasa. Ini pakai Swalbi Pro One. Pakai 30 ml. 30. Tidak ringan tapi gliding. Enak ya? Oke. Okay. Loncer gitu. Rolling resistant oke okay ya. Tapi kalau nempel-nempel passing motor oke, okay. Ngejar-ngejar truk bus aman. Wah, itu Om Tara banget itu udah stylenya nih. Angkel top pakai 30. Masuk lubang the best. Oh iya ya. Besar banget ya, Bang. Besar banget. Okay. Saya mengalahkan Harif ya. Iya. Harif kalah sama saya tadi. Oh iya, finishnya duluan Om Tara. Langsung. Sah. Iya. Sah. Bisa. Bisa. Kalau mau diadu di sini kayaknya saya masih yakin. Wah, habis ini berarti ya. Tuh, habis ini tak adu yakin saya. Siap, saya Om Tara versus Harif Saleh. Iya. Siap. Menang hari ini ya. Satu sama lah, kemarin saya kalah. Satu sama. Lagi. Harif, Harif, Willy lagi Harif. Lagi ya. Ayo. Nggak mau coba saya? Hah? Jom. Ayo coba ya. Lagi. Yuk, sini yuk. Mana sini? Ya. Tengah-tengah ini. Nah, ini. Waduh. Luar biasa. Praumum. Wis.